perkembangan Serut on the Rock, program dari nol yang berusia 7 bulan. Oke, kembali lagi di channel Not Bonsai TV. Kali ini saya akan mereposisi program dari Serut on the Rock, di mana Serut on the Rock ini saya program 7 bulan yang lalu, di mana akar-akarnya sudah kelihatan mencekram, tapi kita perlu cek lagi apakah sudah benar-benar mencekram. Kita akan lakukan reposisi kalau ada akar yang kurang mencekram. Langsung saja kita cek akar dari serut ini. Tujuannya adalah supaya memastikan akar serut ini benar-benar mencekram akar agar proses serut on the rock-nya sukses. Yang keluar jalur dari batu karangnya, kita akan perbaiki atau reposisi. Dan lagi ini baru berumur 7 bulan. Bagi yang ingin tahu proses awalnya, silakan kunjungi link di deskripsi. Ya, seperti teman-teman lihat, akarnya sudah benar-benar mencekam batu karang. Di sini ada 3 akar dan posisinya sudah bagus, benar-benar mencekam batu karang. Jadi program ini sukses. Tinggal kita bungkus kembali agar akar serabutnya bisa mencekam batu karang lebih kuat. Oke, sekali lagi bagi yang baru bergabung, silakan like, comment, share, and subscribe channel Not Bonsai TV. Lagi pemirsa yang baru bergabung, yang ingin lihat program pertamanya, silakan cek link di deskripsi.